Datuk Seri, berbalik pada ucapan Datuk Seri, ada Datuk Seri menyentuh tentang mengenai langkah-langkah kebaikan untuk menghadapi PRU di Mekah nanti. Antara langkah-langkahnya adalah untuk mengukuhkan mesej kepada golongan bukan Islam dan juga golongan muda. Tetapi dalam suasana selepas sebatan baru ini terdapat seperti apa sesuatu ketegangan ataupun kebimbangan ataupun was-was antara komuniti. Jadi bagaimana PAS akan mengubah dan mengukuhkan mesej kepada golongan dalam suasana yang macam ini? Kami menyedari bahawa media sosial memainkan peranan yang paling besar dalam kini. Mengubah pemikiran rakyat. Media sosial ni ialah negeri di bandar dan pinggir bandar. Macam di Amerika, dia kemudahan banyak, meluas. Kalau di Indonesia, dia bergerak dengan menguasai kawasan bandar. Sedikit saja yang tinggal di luar bandar. Ambil di India begitu juga. Kalau boleh menguasai New Delhi, Kolkata, yang ada kemudahan tu akan berubah kerajaan. Tapi kita ni ada kawasan pendalaman, kawasan Pelda, kawasan macam-macam yang kita kena sedar yang tak ada kunai-kunai ini. Dan sangat malangnya media sosial ini meredah sempadan termasuk benar dan salah tanpa peduli, tak ada sempadan. Sebab itulah timbul masalah isu melarang berita-berita bohong ini. Tapi dia orang mau batal supaya boleh buat berita bohong pun. Dan kita kena sedar kerana salah satu contohnya manifesto yang tak boleh buat. Yang kerana melalui media sosial ini tu khabar pun orang tak pandang media sosial ni. Janji-janji yang bohong. Contohnya malam ni menang, besok harga minyak turun. Mana boleh buat macam tu? Malam kita menang, besok nak buat itu. Tak boleh gitu. Mesti melalui proses dia. Jadi oleh kerana rakyat, khususnya golongan muda. Golongan muda ni yang umur 21 tahun hingga 30 tahun, yang tak ada pengalaman, yang tak tahu pemimpin tahun 80-an, dia tak ada. Orang yang sama dipilihnya. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi dia pilih, dia nak ubah saya tak berdali. Perubahan itu positif ataupun negatif. Sekarang baru kita rasa perubahan ini tidak boleh membuat satu perubahan yang lebih baik. Apa yang berlakunya, kita lihat kalau Barisan Nasional memerintah selama 60 tahun, ada masalah-masalah dia yang kita kena sedar. Barisan Nasional berani memecat Menteri Besar, bawa ke mahkamah. Dalam masa 60 tahun tu ada Menteri Besar yang dipecat, yang diberhenti. Ini perkataan harapan 5 bulan. 5 bulan, 4 bulan dah ada masalah. Belum 40 tahun lagi. Tarik kes lah macam-macam. Ini kami lihat, kami tunggu dan lihat apa lagi yang akan berlaku.